jujur banyak banget lagi kerjaan kita. Ini lagi belum kepegang. Guys, bahas kasus yuk. Ada yang belum kita selidiki nih. Ini bahas ini. Menurut kalian kasus ini susah gak ya? Kayaknya sih enggak ya, kayak kasus biasa aja, aman aja. Saya enggak susah sih, benar sih. Kasus tersangkanya udah kan? Iya benar. Yang membunuh kan? Iya. Iya, mau kemana? Cuma mau ke toilet apa, Sar? Naik apa yuk? Gampang apa? Gampang yuk bisa. Cuma selain dianterin aja. Enggak, nggak usah ketemu siapa aja Pak. Ya udah saya duluan ya. Ya Pak. Jangan dulu, lupa naik. Iya ya, siapa siap? Kakinya Pak. Kalau tumben telat. Iya nih Pak. Abis kemarin malam banget review kasus. Repot juga kasus sih. Saya bikin tahu sih kan, yo saya dapat informasi dari Pak Tio, katanya di Jakarta kok ada gedung 120M atas nama Puskali Wanda, sekretarisnya kan itu? Yang kemarin namanya Steven itu mbak? Iya dia. Duh, lalu permasalahan yang berubah di kita apa mbak? Ya kita harus cek dulu dong Pak, kalau soal gedungnya, jangan-jangan ya kalau ini Pak Dirut aja. Lagian ada nggak sih uang sebanyak itu? Saya di berkasnya nih. Aduh, nambah kerjaan lagi ya. Gak ada aman ya mbak. Ntar saya lihat dulu, tapi saya mau nomor barang dulu di yaudah, semangat ya Pak, nanti saya traktir deh kalau lancar. Kasih Mbak. Selamat datang Ibu. Apa kabarnya Ibu-ibu? Makan dulu. Baik Pak, baik banget malah. Sama baik sih. Kemarin kan kita senang tender dibantuin Bapak. Makasih ya Pak. Nah iya nih Pak, karena Bapak udah berhasil menangin tender buat kita, kita ada sedikit rasa terima kasih nih Pak. Sebentar ya Bu. Pak Joy, sorry banget saya telat nih. Bapak udah di lokasi. Udah, buruan sini yuk. Udah ada duitnya. Oke Pak, saya kesana sebentar ya. Udah deket nih, tadi macet. Biasalah. Oke, segera ya. Sorry ya, tadi abis ngangkat telepon ibu. Gak apa-apa Pak. Sini ada uang 200 juta. Kalau kurang, ngomong aja ya Pak. Ibu bisa aja, itu urusan gampang buat saya. Kalau ibu perlu bantuan lain, call saya aja nanti saya selesain. Gak bisa, tolong ditambahin bawa ke mobil ya. Bapak ibu tetap diam. Kami dari pihak kejaksaan ditugaskan untuk melakukan OTT terkait dugaan gratifikasi. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Ini ada apa-apa di sini? Ini barang bukti. Ini adalah barang bukti hasil gratifikasi dari ibu ke bapak. Apa maksud kamu ya? Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Masuk. Siang, Ibu. Ya, siang. Silakan duduk, Mas, Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Saya punya kasus yang harus kalian selidiki di bidang segera. Jadi saya baru aja menerima kabar bahwa ada dugaan gratifikasi dari Dirut Perum Bulog mengenai impor beras tahun 2020 sampai 2024. Jadi saya minta kalian untuk selidiki dan laksanakan penyelidikan terhadap Bapak Stephen Joy. Jadi ini surat perintahnya, Mas Mbak semua bisa melihat. Ini sebagai dasar kalian melakukan penyelidikan terhadap Bapak Stephen Joy. Dan informasi yang saya dapat, dia itu bergabung di salah satu klub golf di Bogor. Jadi kamu ya Yoel ya, masuk aja ke dalam klub itu dan selidikin dia tuh ngapain di situ. Baik Bu, Ibu bisa membicarakan sesuatu pada kami. Halo Pak Joy, gimana sih Bu Kak? Gini-gini aja yuk, aman lah. Tumben di tahu kontak jaksa. Gini Pak, minggu depan kan ada event golf ya? Bapak ikut gak tuh? Wah, sorry banget yuk. Lagi ada project nih di luar kota. Oke sih, gak apa-apa. Biasanya gini Pak, saya baru aja dapat kasus tentang berhubungan sama Bapak nih. Saya lihat-lihat ada bangunan, aset, itu atas nama Bapak, mau diaudit. Tapi tenang aja Pak, itu semua bisa diurus. Wah, saya benar-benar bersyukur punya teman.